Jadi political dynamic ini ada banyak benda lagi saya nak share. Tinggal lagi saya tak boleh berkongsi dalam forum-forum macam ni. Kerana UMNO ni punya masalah, strategi politik dia satu malaya tahu. Strategi politik mana boleh ceritakan orang. Kita kalau tak cerita dalam persidangan UMNO, perwakilan UMNO bahagian, kita jalan konvensyen Barisan Nasional. Kalau tak cerita dalam konvensyen Nasional, kita cerita kat PAU. Habis semua orang tahu strategi politik kita, lama-lama kita fulus dengan 26. Semua strategi kita, oh kita tahu. Kalau kita tengok parti lawan kita, dululah sekarang dah jadi kawan. Dalam politik ni, lawan dengan kawan ni biasa. Dia no permanent friend, no permanent enemy. Ini politik, don't take it seriously. Ini puak-puak yang marah kita, amdak-amdak ni, pasal dia selalu ambil politik sebagai politik yang membenci. Dia mempunyai satu budaya suka benci orang. No, UMNO never benci orang. UMNO bawa orang lagi yang berbeza pandangan. MCA, MIC pada kita ke dulu, gerakan kita bawa masuk, kita samakan perbezaan ini. Itu UMNO. Ini puak-puak ni, ini amdap. Ya dia tak tahu, dia tak boleh jawab saya soalan. Kau amdap ni kau. Kita ada 7 tau. 26 ya. Kau ada 74 apa kerabat. Kita boleh terus menyumbang bakti kepada negara. Esok Dato' Rizal menang balik. Masuk balik. Dalam kepimpinan dia ada good leadership. Kita kena support calon-calon macam ni. Ada orang panggil kata ada international standing. Boleh pergi jumpa orang, boleh bertutur dengan semua kawan, bukan hanya orang Melayu. Semua kawan boleh. Dia boleh buat. Dan bila orang dengar hujah, make sense, logic, barulah orang respect leadership orang Melayu. Itu nak kena buat. Jangan cakap benda-benda yang tak masuk akal. Bila kita cakap benda-benda yang tak masuk akal, apa yang berlaku? Ini pengundi-pengundi muda ni, umur 18, 19, 20, pelajar-pelajar universiti, dia tengok apalah dia cakap, meraku betul lah, itu masalah. Tuan-tuan, in the future, saya dah kalah. Kalah pula cakap menyesal tak undi kau. Tapi kalau makcik tu boleh cakap tak undi saya. Ramai lagi orang tak undi Zal. Ramai. Itu kalah 4,300. Tak apa. Tapi saya tak buat kerja wakil rakyat. Apa saya buat? Saya buat kerja pembangkang. Jadi Datuk, macam mana Datuk buat kerja pembangkang? Kerja pembangkang ni macam mana? Kerja pembangkang ni tak semestinya duduk dalam DUN, Dewan Undangan Negeri. Tak semesti duduk dalam parlimen. Dah kalah, macam mana nak duduk dalam parlimen? Kita duduk dalam kawasan. Kita jadi pembangkang dalam kawasan. Apa macam mana kita nak buat ni? Ini saya buat. Saya orang datang Tok, Datuk ni masih dia wakil rakyat. Kalau orang sakit, katil, tak ada Datuk, orang datang Datuk suruh hantar orang beli kursi roda, beli tongkat, tak ada beli cermin mata, tak ada kita bagi. Pasal itu wakil rakyat, tolong mana orang susah, tolong. Itu DNA UMNO. DNA UMNO selama 60 tahun itu DNA dia. DNA UMNO. Tapi bila dah kalah, DNA yang sama tapi tak belajar benda, jadi menganggap. Jadi saya ya kagak, okey tak apa, nanti saya punya pegawai akan buat surat. Yang berhormat YB Rina Harun, dia dah ahli parlimen. Kita buat surat, aku hantar 2 minggu tak ada respon. Hantar ketua wanita pergi cek, ada kata sampai tak ada, ada tak kursi wadah sampai tak ada, ada tak ada pihak atau balik kata tak ada. Dia datang panggil makcik tau, tak bagi, saya dah pergi beberapa kali tak ada. Buat surat ini. Kali kedua, kali ketiga, kita nak beritahu wakil rakyat yang dia pilih ni semua adalah wakil rakyat cak ayam. Tak kerti nak buat kerja. Dia tahu nak komplain, tapi kerja tak tahu.
Tanya Datuk Rizal ni dengan saya, kita jadi wakil rakyat, lepas tu jadi menteri, duit 5 sen tak tinggal dalam akaun. Semua habis bagi balik kepada orang. Diorang duit, ini duit kita, kita wakil rakyat, kita tak boleh pakai duit ni. Nanti kita tunggulah, kalau ada nanti kita bagi. Akhirnya umur dia pindah otak, orang rasa rupanya titik wangsanya dah hilang wakil rakyat. Bila hilang wakil rakyat, baru dia tak pandang. Jadi kita kena buat. Jadi political dynamic ni ada banyak benda lagi saya nak share. Tinggal lagi saya tak boleh berkongsi dalam forum-forum macam ni. Kerana UMNO ni punya masalah, strategi politik dia satu Malaya tahu. Strategi politik mana boleh cerita ke orang. Kita kalau tak cerita dalam persidangan UMNO, perwakilan UMNO banyak, kita jalan konvensyen Barisan Nasional. Kalau tak cerita dalam konvensyen masyarakat, kita cerita kat PAU. Habis semua orang tahu strategi politik kita, lama-lama kita puluh setengah 26. Semua strategi kita, oh kita tahu. Kalau kita tengok parti lawan kita, dululah sekarang dah jadi kawan. Dalam politik ni, lawan dengan kawan ni biasa. Dia no permanent friend, no permanent enemy. Ini politik, don't take it seriously. Ini puak-puak yang marah kita, amdak-amdak ni, pasal dia selalu ambil politik sebagai politik yang membenci. Dia mempunyai satu budaya suka benci orang. No, UMNO never benci orang. UMNO bawa orang lagi yang berbeda pandangan. MCA, MIC pada kita ke dulu, gerakan kita bawa masuk, kita samakan perbedaan ini. Itu UMNO. Ini puak-puak dia, ini amdap. Yang dia tak tahu, dia tak boleh jawab sama soalan. Kau amdak ni, kau kita ada 7 orang, 26 ya. Kau orang ada 74 pun berdapat. Kita boleh terus menyumbang bakti kepada negara. Esok, Dato' Rizal menang balik. Masuk balik. Dalam kepimpinan dia ada good leadership. Kita kena support calon-calon macam ni. Ada orang panggil kata ada international standing. Boleh pergi jumpa orang, boleh bertutur dengan semua kawan, bukan hanya orang Melayu. Semua kawan boleh. Dia boleh buat. Dan bila orang dengar hujah, make sense, logic, barulah orang respect leadership orang Melayu. Itu nak kena buat. Jangan cakap benda-benda yang tak masuk akal. Bila kita cakap benda-benda tak masuk akal, apa yang berlaku? Ini pengundi-pengundi muda ni, umur 18, 19, 20, pelajar-pelajar universiti, dia tengok apalah dia cakap, merapu betul lah, itu masalah. Tuan-tuan, in the future ni akan datang, generasi akan datang, dia bukan sebab nak bagi you kursi roda, bukan sebab nak bagi katil, bukan sebab nak bagi hamper, bukan sebab nak bagi beras, bukan sebab nak bagi minyak, tidak. Dia nak bagaimana dia punya future akan datang yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin Melayu ni yang jenis apa? Itu dia nak. And then we have to continue fight this. So sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, kalau nak dapat kemerdekaan 11 tahun sejak ditubuhkan UMNO, nak dapat kemerdekaan, tetapi kalau nak dapat menaikkan balik semula kekuatan UMNO ini, dia kemungkinan besar mengambil masa yang lebih lama. Dan saya nak bagi cara, saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan, dua hari lepas di UK, sebuah parti yang bernama Labour Party, dia dapat mengalahkan satu parti yang sangat dahsyat, banyak ya, hebat-hebat orang, Conservative Party. Akhirnya selepas 14 tahun dia tunggu, dia menang major landslide victory. Why? Kerana dia mengubah cara dia, dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat, dan mana-mana pemimpin yang hebat yang tidak ada political experience, tetapi yang senior-senior ni mengajar mereka untuk belajar macam mana untuk menjadi leader, bukan sahaja untuk membangun negara, tetapi juga untuk membangunkan rakyat dan menyelesaikan masalah rakyat. Dia buat benda tu, akhirnya dia hari ini menjadi kerajaan semula selepas 14 tahun. Hari ini nak kena faham. So, saudara, dalam parti ini, apa saja kita sebut, apa saja sejarah yang kita beritahu kepada orang, kejayaan kita yang lepas, tetapi yang paling penting ialah kita punya exam, peperiksaan kita yang akan datang ini pada
pada tahun 2027. Bagaimana kita boleh meyakinkan rakan-rakan kita yang duduk dalam kerajaan perpaduan ini, yang mengaku bahawa UMNO ini telah mula menunjukkan dia punya kebangkitan. Baru mereka confidence. Baru dia confidence. Ini kalau setakat kita nak bergasak, nak minta seat banyak, nak minta seat banyak, nak minta seat banyak, tapi bila bertanding kalah nak buat apa? Saya yang bab ini saya nak bagi contoh. Tadi saya cerita dalam Pakatan Harapan di Selangor. Tadi di peringkat federal, Pakatan Harapan dengan BN combine jadi kerajaan perpaduan. Dia DAP menang 40, kita menang 26. Dia ambil 4 menteri, kita ambil 7 menteri. Tak ada langsung bising kerana dia hormat sebahagian daripada menteri-menteri yang kita ada. Dia minta, dia like stability. Jadi semua orang boleh dapat manfaat daripada kestabilan sesebuah kerajaan itu. Lepas tu bila kita ada PRN, pilihan raya negeri, saya terlibat dalam pembagian kursi ini. Waktu ketika itu Selangor ada 56 DUR, UMNO hanya menang 5. Pada ketika itu PH 2/3, 2 penggal ke 3 penggal? 3 penggal, 2/3. Tanpa kita, dia 2/3. Sebelum tu kita berlawan dulu kat Selangor. Jadi apa berlaku? Bila kita dah jadi kerajaan persekutuan, kerajaan perpaduan, apabila tiba PRN nak kena bagi-bagi kursi. Kita ada 5. Mereka sacrifice, bagi lagi 7. So 5 plus 7, 12. Kita bertanding 12. Jadi apa berlaku? Bila keluar keputusan PRN, 7 yang mereka bagi kepada kita, kawasan-kawasan yang Melayu majoriti jalan kosong. Yang 5 kita ada, 3 kalah, tinggal 2. Mereka pula kesannya apa? Dia hilang 2/3 state tu. Macam mana kita nak letak diri kita, kita cakap hebat sejarah ni ke depan ni? Sebab tu belum, masih terlambat lagi, ada 3 tahun ni. We have to start identifying calon. Di kepala batas ini, saya nak parlimen dan 3 DUN ini ditentukan oleh ahli jawatan kuasa UMNO bahagian kepala batas sendiri. Sekarang jangan bagi, jangan beri presiden decide. Bagi ahli jawatan kuasa bahagian decide sekarang ni siapa nak jadi DUN mana, 1, 2, 3, parlimen siapa dah cik. Lepas tu buat kerja, pergi jumpa representation, jumpa presiden. Dekat presiden, kita semua dah kalah. Kita dah bersatu hati 3 tahun dah kita buat kerja ni. Jangan tukar-tukar calon ni. Jadi dekat atasan dia, dia tak tukar. Dia cuma check saja background. Ada tak case, ada tak SPRM case, ada tak skandal kesihatan okey atau tidak, supaya jangan ada by election. Lagi apa? Macam-macam dia check. Kita check itu saja. Tapi jangan kita kat sini kita bergaduh, sama-sama kita dalam jawatan kuasa berbahagian, dalam wanita pemuda putih kita bergaduh, akhirnya kena pergi ke PWC untuk buat keputusan. Bila PWC buat keputusan, dia mungkin tak faham kepala batas. Dia faham kepala batas tapi dia tak tahu detail soal kepala batas. Kemungkinan besar terpilih salah orang. Bukan orang, bukan UMNO, tapi ahli UMNO, tapi tersalah pula yang mempunyai dalam kawasan itu. Kita tak berapa tahu sangat. Jadi ini kena buat. Kalau tidak, dia akan dah bagi kepada orang yang selalu jumpa presiden, selalu jumpa timbalan presiden, selalu jumpa naib-naib presiden, maka orang itu yang dapat. Lepas tu berlebih ke bawah, habis. Pasal orang tak suka. Jadi ini kena buat 3 tahun ni. Saya nak menang balik ni Dato' Sri Rizal. Dia bukan bila nama dah keluar, saya orang tak ada. 4.5 tahun saya bekerja di bawah untuk menang semula pada PRN. Itu pun 50-50 kita pun goyang juga. Pasal pergi goyang, parti kita semua dah jadi goyang. Tapi kita nekat dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
dapat balik. Tuan-tuan dan puan-puan, 30. Dalam parti ini, apabila kita nak pergi pilihan raya, parti kena bagus, calon kena hebat, mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang bagus. Nombor 3, jentera kena solid. You ada parti, you ada calon, you ada jentera, solid. Parti kena bagus, calon jangan cak ayam. 3, jentera kena solid. Kalau jentera pun dah sama-sama berpecah, boleh. Kenapa saya sebut parti? Kita mempunyai seorang statesman dalam negara kita, 22 tahun menjadi Perdana Menteri, kemudian dati sekali lagi Perdana Menteri selama 22 bulan. Tapi apabila dia pergi pilihan raya bertanding dengan menggunakan satu parti yang baru, parti itu belum ada kredibiliti dia, belum ada dia punya identiti dia, akhirnya hilang semua deposit. Sebab itu saya cakap parti sangat penting. Parti, kita kena jaga parti kita. Kita kena apa-apa yang kita tak suka, keep it within our own party. Kita sama-sama kena belajar bagaimana kita menyusun parti ini menjadi sebuah parti yang akan dihormati semula